Fenomena awan mirip gelombang tsunami menghebohkan warga di langit Kota Melabu, Aceh Barat, Aceh. Pihak BMKG memberi peringatan dini agar warga tetap waspada. Awan mirip gelombang tsunami di langit Kota Meloboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, membuat warga panik. Pasalnya munculnya kembali awan langka jenis arcus ini langsung disertai angin kencang dan hujan lebat di Kota Meloboh. Tanggapi fenomena ini, Badan Meteorologi dan Geofisika Meloboh Nagan Raya menghimbau masyarakat tetap waspada. Karena awan arcus susulan diprediksi bisa terjadi hingga 2 hari mendatang dan bisa menimbulkan angin kencang yang dapat merusak rumah warga. Sebenarnya jenis awannya itu sama saja, Bang. Dari awan sibi, di mana sore hari ini terpantau di Kota Meloboh dan Nagan Raya sekitarnya terpantau angin kencang dan potensi hujan lebat. Sebenarnya kalau kondisi ini bisa terulang lagi, Bang, entah esok, entah lusa. Terkait nanti kita lihat kondisi model yang kami berikan informasi ke masyarakat terkait perakiraan cuaca setiap hari, Bang. BMKG menambahkan awan arcus ini sangat sulit diprediksi karena bisa terjadi tiba-tiba. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainyus melaporkan.